Hey, what's up guys? Kembali lagi dengan saya di sini Febri Ardiansa di Minecraft tutorial. Yeah. Dan kali ini aku mau kasih tutorial Minecraft lagi. Cara membuat trampolin. Okay, kita bakalan loncat-loncat memakai trampolin. Oke, langsung aja kita buat trampolinnya. Ikuti saya ya guys. Cek video. Oke guys, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah sticky piston, slime block, redstone comparator, redstone dan stone, terus lever. Okay, kita bakalan taruh redstone-nya di sini buat menyala. Okay, buat tempat levernya. Kita taruh redstone comparator-nya di sini. Kemudian kita nyalakan, klik kanan, klik. Okay. Lalu kita taruh redstone di sini, aduh dua. Lalu kita taruh sini, okay, nice. Kemudian kita taruh sedikit piston menghadap ke atas, guys, bukan ke bawah, bukan ke samping, ke atas. Okay, sekarang kita taruh levernya di sini sebagai untuk menyalakan ini. Baik, jika kita nyalakan ini, maka akan seperti ini. Okay, cepat banget ininya. Oke, kita matikan dulu. Lalu kita taruh slam block di sini. Oh, no way. Oke. Slam block. Oke, udah jadi, guys. Cukup simpel kan, guys? Cukup mudah, guys, sebenarnya. Kita coba. Oke. Hey, creeper, apakah kamu mau naik itu? Mau naik itu trampolin? Mau ya? Mau enggak? Ah, naik trampolin asik tuh, loncat loncat. Oh, man geleng-geleng lu. Mati aja lo. Oke, okay, guys, kita bakalan coba menggunakan villager. Jadi kita bakalan spawn villager di atasnya. Kita matikan dulu. Salah. Okay, salah, guys. Oh, nah. Kita taruh di sini. Oke, okay. Siapkah kau Pak Villager? Oh, man, jatuh dia. Siapkah kau Pak Villager? Oke, okay. Oke, okay. Tinggi banget. Belajarnya kajian banget loh, disiksa terus. mati aja loh. Loncatannya tinggi banget, guys. Lihat tuh. Sampai mati. Sampai mati beron. Kasian sekali villager-nya, maaf villager. Sekarang kita bakalan nyoba. Oke, kita bakalan F5. Kita loncat. Guys, asik banget nih pakai tamulin ini. Very very nice. Okay guys, sebelum saya mengakhiri video kita kali ini, saya mau nunjukin sesuatu yang baru. Ini dia, namanya apa namanya? Aku gak tahu. Pokoknya ini bisa mengeluarkan panah api, machine gun otomatis, machine gun arrow otomatis ya namanya itu. Oke, kita bakalan coba mesin ini. Kita taruh arrownya dulu, lalu kita nyalakan. Oke, lihat guys, sekarang bisa mengeluarkan panah otomatis, jadi kita nggak perlu susah memanah monster. Oke, kita matikan dulu, kita nyalakan lagi, kita coba. Oke, lihat guys, sekarang panahnya memiliki api yang membara seperti jiwa raga kita, guys. Untuk mematikan apinya cukup gampang, tinggal tekan tombol yang ini. Oke, sekarang udah nggak pakai api lagi. Cukup mudah dan simpel kan, guys, bikin ini. Jika kalian tertarik, maka saya akan bikin tutorialnya. Tapi kalau tidak tertarik ya, tidak saya buatin. Mungkin kalau ada yang tertarik, aja, guys.
Oke guys, semoga itu saja video kita kali ini. Jika kalian ada saran atau pertanyaan, kalian bisa ajukan di kolom komentar yang tersedia di bawah. Jika kalian suka video ini, kalian bisa tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk berlangganan untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Okay guys, dan jika kalian tertarik dengan tadi machine gun arrow-nya, saya mungkin akan buatin, tapi kalau tidak saya tidak akan buatin guys. Okay, mungkin cukup sampai sini aja. See you in next video. Keep calm and enjoy this video. Bye bye. See you guys.